Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengungkapkan simpati sekaligus empati saya kepada semua pihak yang tersinggung, tidak enak hati, bahkan marah-marah dengan video saya. Saya tahu kondisi Anda insecure, tidak aman, tidak nyaman, merasa dirugikan dengan video tersebut. Saya benar-benar tidak tahu kalau video itu benar-benar akan menyinggung perasaan saudara-saudara semua dan dapat menimbulkan kegaduhan secara masif. Saya mengakui bahwa statement-statement dogmatif, intuitif, dengan diksi, narasi, serta frasa dalam video itu di luar kompetensi, keilmuan, dan keahlian saya. Itu adalah opini pribadi saya. Jujur, saya tidak bermaksud membuat suasana menjadi runyam dengan alibi-alibi saya yang mungkin terkesan tidak normatif dalam tinjauan konstituentif, sehingga ini secara yudikatif dan legitimasinya batal demi hukum dan kebal demi hukum. Saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, saya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang secara karakteristik seperti semacam itu lagi. Semoga ini menjadi bekal bagi saya agar berhati-hati dalam menilai propaganda, konspirasi, politik, baik secara internal maupun eksternal di kemudian hari. Demikian mohon maaf, Pak. Mas? Ini klarifikasi video yang mana, Pak? Belum kita buat, Mas.